senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini yang sangat menarik yaitu mengenai patologi <tuh> anatomi, peranan dalam diagnosis kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 25. 5036 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami drkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran untuk pertama kalinya nih dengan Dr. Vinesia Lestari Ridi, SPPA. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi ya dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Vinesia panggilannya ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi permisa. Alhamdulillah pasti kabarnya baik ya dok ya ah, iya. Alhamdulillah. Terpancar dari senyumnya nih Yang ceria dan semangat ya Mau bagi-bagi ilmunya ke kita semua Karena terus terang aja dokter Dokter adalah dokter spesialis patologi anatomi Yang pertama nih yang hadir di dokterku Setelah bertahun-tahun nih dokterku berjalan Tapi dokter pertama kali nih Jadi aku terus terang Sangat berterima kasih terhadap Pusat kanker Nasional Malaysia hmm. yeah. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini suatu kehormatan ya mendatangkan langsung dokter spesialis patologi anatomi untuk kita semua jadi makin belajar gitu ya, tentang sebenarnya patologi anatomi itu apa dulu nih? Karena terus terang hmm. aja aku juga ini baru baru belajar nih gitu ya. Hmm. Dan orang-orang juga penasaran juga begitu dokter. Pengertiannya apa dulu nih Silahkan. Hmm. 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 Kalau dokter patologi anatomi itu adalah suatu uh, bidang spesialistik itu untuk pediatosis suatu penyakit. Hmm. Nah, di diagnosisnya bisa melalui uh, mikroskop. Dimulai hmm. dari pemeriksaan makroskopiknya, gambarannya seperti apa? Makroskopik dan hingga patologi molekular seperti oh, itu. Oh, begitu ya. ya. Jadi terkesan oh kok istilahnya kok agak-agak kompleks gitu ya. ya. Tapi tidak serumit itu ya, dokter. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya dokter spesialis yang menangani bidang ini mm -hmm. itu kesehariannya itu seperti apa dokter? Karena kan terus mm. terang saja kalau yang oh dokter spesialis jantung mm. atau penyakit dalam atau dokter bedah, mm. bedah onkologi, segala mm. macam itu kan uh, setiap harinya mungkin pasien bisa langsung bertemu, konsul yeah. begitu ya. Tapi yeah. kalau untuk patologi anatomik mm. bagaimana dokter? Mungkin lebih uh, kalau pasien kita tuh tidak langsung tidak 100% adalah satu uh, Pasiennya datang langsung ke kita, hmm. tapi bisa berupa spesimen jaringan, oh. gitu. Jadi yang mengambilnya mungkin dokter klinisinya, mm -hmm. terus baru diserahkan ke bagian patologi anatomi, hmm. seperti itu. Bisa dari, yang kita periksa itu adalah sel, atau okay. jaringan dari si pasien tersebut, okay. seperti itu. Jadi artinya nggak enggak bertemu <laughs> enggak, langsung gitu iya, ya? Iya, nggak ujuk-ujuk, tapi ada satu pemeriksaan, iya, <laughs> uh, pemeriksaan yang kita hmm. akan bertemu dengan pasien langsung, yaitu hmm. adalah Uh, biopsi jarum halus okay. itu kita melakukan tindakan terhadap pasien. Jadi kesarannya tadi untuk membantu mendiagnosis gitu kita ya, mendiagnosa okay. mendiagnosa suatu kanker. Suatu kanker. Mm. Jadi arahnya ini lebih ke deteksi dini juga. Begitu deteksi ya. dini bisa, tapi sebagian besar itu diagnosis. Diagnosis yeah. begitu ya dok yeah. ya. Jadi ini artinya ada um, apa ya kiriman gitu ya dari dokter mm. spesialis yang apa nih biasanya dokter? Uh, Macam-macam bisa mm. dari bedah, bisa mm. dari kebidanan, THT juga bisa. Semua dokter yang bisa melakukan pengambilan jaringan uhum. atau spesimen dari pasien itu bisa mengirimkan ke dokter patologi anatomi. Hmm. Jadi spesimen ini pengertian lebih luasnya lagi seperti apa dok? Spesimen bisa, di manusia ya. Hmm. Iya, di manusia. Saya <laughs> apa ya, jaringan uh. atau organ yang padat gitu organ contohnya. Padat. Jadi itu diambil dari tubuh manusia. Hmm. Nah, itu diserahkan untuk diperiksa oleh dokter patologi anatomi gitu. Itu kelainannya apa? Hmm. Itu merupakan penyakit atau bukan? Okay. Itu tumor atau bukan? Kalau dia tumor jinak apa ganas gitu. Iya, karena kan kita bahasnya kan fokus untuk ke kanker gitu ya. ya. Jadi ini di sini ya iya. di rumah sakit kanker itu memang kita sebagian besar memang tumor. Gitu. Oke, okay, jadi ini kelainan atau bukan tadi mm, ya dok iya. ini tumor, kapan tumor? Eh maaf ini jinak atau maaf yang keganasan, ini ganas, iya, kanker itu. atau bukan gitu ya maksudnya mm, seperti itu ya. Mm, Oke okay, menarik ya. Jadi anatomik itu jadi artinya dari organ-organ tubuh manusia iya. spesimennya diambil sebagai setelah sampel gitu ya dok ya untuk dilihat. Tadi istilahnya biopsi gitu Bio, ya dok. Bisa ya. biopsi bisa biopsi bisa dari biopsi, operasi bisa juga juga dari operasi, iya. oh luas sekali ya. Jadi, mm. kalau yang baru pertama kali belajar, "aduh, maksudnya apa?" tapi pelan-pelan kita pasti paham yeah. juga, gitu ya. Nah, dokter, untuk uh, perbandingan, gitu ya. Karena mm. kan beberapa kali eh dokter spesialis patologi klinik mm. tampil, gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu sebenarnya bedanya itu apa? Karena kan sama-sama mm. depannya patologi nih, tapi yeah. yang satu anatomi, yang mm. satu klinik nih, gitu yeah. ya. Jadi, apa bedanya mm -hmm. kalau di kanker itu kita memang agak terpecah, ya. Memang terpecah mm -hmm. kalau di patologi klinik itu lebih... Uh, mendiagnosis tumor-tumor yang non solid, non solid, non solid, misalnya hmm. kayak uh, darah gitu, cair, begitu cair ya. ya. Uh. Terus kalau di patologi anatomik itu yang spesimennya yang solid tumor lebih hmm. seperti itu tapi ada juga yang kita periksa dari cairan hmm. tapi kita yang kita periksa itu adalah selnya ada ada tumornya atau tidak atau dia infeksi atau tidak seperti itu Artinya begini tadi kan yang non solid gitu ya, hmm. pengertian non solid itu sendiri juga seperti apa sih hmm. ben, kan biasanya kalau tumor hmm. tuh o oh benjola benjolan nih, orang tahu ya. seperti ya, itu ya betul. teraba atau enggak gitu hmm. ya kalau hmm. nampak dari luar kita cermat nih gitu ya, tapi kalau yang tidak jelas gitu kan bagaimana juga nih kalau solid itu seperti kelainan pada darah itu kan kita tidak bisa raba tidak bisa lihat tapi dia ada di situ itu diperiksanya oleh patologi klinik seperti itu atau pemeriksaan lain penjang lain misalnya dari darah juga itu diperiksa dari patologi klinik dari urin atau air seni itu diperiksanya dari patologi klinik tapi dokter spesialis patologi anatomik gitu ya dok ya sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia gitu ya atau mau di dunia nih di Indonesia aja hmm. deh gitu ya ini sebenarnya memang uh, cukup banyak hmm. atau bagaimana sih karena ini udah bertahun-tahun loh dokterku hmm. ada gitu tapi hmm. baru kali ini dari Darmais gitu kan. Hmm. Hmm menghadirkan gitu, jadi kan tadi seperti aku bilang, suatu hormatan gitu ya, jadi sebenarnya hmm. memang sedikit, hmm. atau bagaimana dan apakah sudah, maaf, tersebar di Indonesia, Indonesia. secara hmm. merata sehingga membantu juga kan nanti para pasien dan juga tenaga medis yang mungkin di daerah-daerah begitu dokter hmm. Hmm. Uh, kalau untuk jumlah, kalau tidak salah saya itu sekarang sudah hampir 600, wah cukup tapi, banyak sebetulnya iya, uh, tapi mungkin tidak tersebar merata, uh. pasti di center-center besar jadi uh -huh. walaupun rumah sakit itu banyak di seluruh Indonesia, tidak semua rumah sakit itu punya uh, dokter spesialis patologi anatomi ataupun labnya itu, hmm. jadi dia akan merefer ke yang punya, gitu. Oh jadi ya pusatnya ya, tadi. Ya, dia akan gitu ya. akan me merujuk jaringan sampel tersebut ke rumah sakit lain yang punya. Gitu. Hmm, hmm. Eh seperti tapi dokter itu. ini artinya begini, untuk dokter spesialis patologi anatomik nih dalam kesehariannya bekerja sama dengan siapa-siapa aja sih gitu. Artinya hmm. kan untuk tadi kan aku tanyakan perbedaannya dengan hmm. yang klinik seperti apa, hmm. tapi juga uh, tugas hari harinya artinya nggak sendirian juga dong. Tadi hmm. kan dapat rujukan dari dokter spesial hmm. utamanya ini, hmm. tapi juga dalam kesehariannya kira-kira juga melibatkan siapa saja mm. gitu dokter ini mungkin mm. saya cerita sedikit ya mm -mm. kerjanya kita tuh biar apa biar dapat gambaran juga ya. gitu kan jadi memang kita tidak langsung ketemu pasien nih mm. se sehari-harinya lebih sering seperti itu jadi uh, mungkin dari rumah sakit atau dari pasien juga bisa datang mengantarkan setiaannya mm -hmm. apa jaringannya ke lab patologi itu kita mm -hmm. terima tuh dalam bentuk jaringan mm -hmm. nah itu kita proses dulu mm. gitu kita proses itu melibatkan ada teknisi kita, ada Betul. biolog kita mm -hmm. gitu sehingga jadi suatu namanya slide yang kita baca gitu ya. Oh. Kita baca, kita diagnosis. Nah, setelah itu hasil itu tidak kita memberikan ke pasien atau ke keluarga pasien tapi tidak untuk dijelaskan. Uh, hmm. Nanti dia akan kembali ke dokter yang mengirim uh, jaringan atau yang diperiksakan itu, nanti dokternya yang menjelaskan. Jadi untuk membantu nyakitnya. analisis ya, atau untuk terapi membantu, apa ya? Dong? Ya, menentukan terapi Terapinya. lebih tepatnya. Jadi dokter uh, pasien itu bila memiliki tumor atau kanker mm -hmm. itu dia tidak akan bisa eh, tidak akan bisa diterapi apabila tidak ada diagnosis dari PA-nya. Iya, jadi ya. memang ini ada step-stepnya begitu ya, ya dok. Ya. Jadi hasil nanti istilahnya pemeriksaannya dokter sendiri nanti dikirim mm -hmm. kembali gitu ya ke dokter ya, ke yang dokter tadi merujuk pertama ya. gitu ya untuk ya. membantu menentukan ini terapinya itu apa sih yang diperlukan hmm. gitu ya. Karena kan kita bahasnya di sini fokus untuk peranan dalam diagnosis kanker yeah. gitu ya. Mm -hmm. Ini walaupun nanti di segmen kedua akan lebih detail lagi kanker apa saja sih sebetulnya yang bisa di apa ya di diperiksa di gitu mm -hmm. ya melalui Patologi anatomik ini, tapi nggak apa-apa dokter uh, mm. Teaser sedikit gitu mm. ya dok Jadi sebetulnya uh, apa saja sih yang bisa diketahui Karena mm. kan kanker juga kan uh, Di Indonesia kan yang perempuan Oh banyaknya ini nih, payudara, mm. cervix gitu mm. ya Kalau laki-laki mungkin apa Jadi mm. mungkin untuk sedikit gambaran saja Sebelum kita nanti mm. bahas lebih detail lagi Kalau di Indonesia uh -huh. Yang paling banyak wanita ya uh -huh. Itu memang payudara paling tinggi uh -huh. Kedua cervix uh -huh. uh, Kalau untuk di paru, eh kalau untuk di Uh, pria itu ada paru mm -hmm. terus kalau rektal mm -hmm. itu usus mm -hmm. itu paling tinggi gitu prostat oh. juga oke okay. gitu. jadi ada paru kanker mm -hmm. kolon gitu yeah, ya kolon. terus juga prostat mm -hmm. kalau yang perempuan tadi ada payudara atau mungkin kanker cervix gitu ya iya mulut rahim tinggi. leher rahim 5 <laughs> 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 lima, lima lima teratas gitu yeah, ya dok ya artinya itu semua bisa di apa ya ada semua jenis kanker mm -hmm. uh, semua kanker bisa dilakukan pemeriksaan itu atau mungkin ada yang memang oh tidak bisa dengan patologi anatomik nih dilihat mm. juga tadi kan oh ini solid atau non solid mm. atau bagaimana begitu uh, memang untuk terapi memang harus ada pemeriksaan uh, diagnosis dari patologi anatomi karena mm. kan itu berdasarkan diagnosis itu berdasarkan klasifikasi WHO ya. Mm. Jadi seluruh dunia akan pakai standar dunia. dari ada diagnosis baru pasien bisa diterapi apakah dia akan dibedah, apakah dia akan dikemoterapi atau mm -hmm. disinar radiasi seperti itu dari hasil pemeriksaan tersebut. Oke. Okay. Gitu. Jadi diperlukan nih mulai dari awal sekali si pasiennya ini katakanlah belum dinyatakan ini dia mengalami kanker apa gitu mm. atau di stage berapa sampai yeah. nanti uh, pada saat treatmentnya juga akan Terus follow-up-follow-up hmm. melakukan pemeriksaan ini juga gitu ya, ya dok? Tergantung ya? dari uh, stadiumnya atau hmm. yang diperlukan apa yang kurang lagi untuk penentuan stadium. Oke, okay. jadi itu. bisa dibilang ini uh, terus, tapi begini selain kanker gitu hmm. ya, artinya kan walaupun ini kita fokusnya bahas kanker hmm. sih, tapi untuk penyakit-penyakit lain ini biasanya untuk contohnya apa aja ya dok? Ya? Walaupun hmm. nanti kan juga uh, ada, oh untuk mengetahui ini ada... Imun, imun atau enggak hmm. gitu ya segala macam gitu jadi untuk yang non kanker gitu ya hmm. itu juga bagaimana itu dokter kalau uh, yang autoimun tadi mungkin ke patologi klinik tuh hmm. ranahnya patologi klinik yang diperiksa ada penanda penandanya hmm. nah kalau di kita sih tidak kalau uh, dari jaringan itu mungkin yang bisa diperiksa adalah dia suatu uh, misalnya ada benjolan dia hmm. suatu tumor atau non tumor okay. kalau non tumor itu kan bisa karena Uh, suatu infeksi atau peradangan bisa juga. Infeksi atau peradangan. Ya, itu bisa menyebabkan suatu benjolan. Nah, okay. kalau dia memang suatu tumor, kita harus tentukan dia jinak atau ganas. Pokoknya di situ aja wilayahnya dok ya. Iya. Hmm. Si situ aja. <laughs> Tapi uh, nanti dari ganas ditentukan jenisnya apa kan macam-macam nih. Oh, iya. Macam-macam ada tumor yang memang harus dia angkat saja, ada hmm. tumor yang harus di Kemoterapi, ada tumor yang harus disinar saja seperti mm -hmm. itu. Nah, kita juga menentukan kalau di Rumah Sakit Kanker darmais karena pusat rujukan, mm -hmm. kita juga perlu menentukan batas sayatan operasi, mm -hmm. itu bersih atau tidak, gitu. Terus nanti uh, mungkin untuk penyebaran kemana. Mm -hmm. Nah, yang paling populer kita lakukan juga adalah uh, potong beku atau frozen section kalau oh, di Rumah Sakit itu? Uh, Kanker darmais. karena pada itu ada pemeriksaan patologi anatomi pada saat mm -hmm. intraoperasi. Hmm. Jadi pasien masih dioperasi nih, masih di dalam keadaan dibius, itu diambil sedikit jaringannya untuk diperiksa oleh dokter patologi anatomi, hmm. ditentukan hmm. apakah yang dibutuhkan saat itu diagnostiknya hmm. atau batas sayatan operasi seperti. Oke, okay. ini sebenarnya agak wah holistik sekali <laughs> gitu ya dok. nantinya tadi juga oh kalau yang itu untuk wilayah patologi klinik nih hmm. gitu ya. Jadi kita pun sebagai orang ahumatarnya oh, pasien ataupun keluarga pasien juga harus bisa membedakan dulu di mana yang termasuk ke anato, yang ya, anatomi atau, atau yang klinik, yang klinik gitu iya. ya. Nah mungkin ini sebuah uh, buat gambaran juga di awal ya, untuk kita supaya jauh lebih mengenal tentang Patologi anatomik, hmm. dan juga peran-perannya, tujuannya atau manfaatnya untuk jangka panjang untuk si pengobatan pasien. Hmm. itu kita kalau mau cari tahu informasinya memang harus langsung datang misal ke hmm. darah kita bisa ngosok langsung, hmm. langsung. Boleh nggak sih pasien untuk mengetahui hmm. lebih detailnya lagi ngobrol-ngobrol langsung ke dokternya? Atau mungkin hmm. kita ada semacam oh kita bisa cari informasi di artikel nih gitu. Yang penting akurat gitu ya dok ya. Hmm. Bisa nggak ya. seperti itu? Kalau dokter. ketemu dokter itu langsung tidak. Kalau hmm. ketemu dokter Patologi Anatomi tidak. Karena harus melewati dokter klinisinya, mm -hmm. jadi istilahnya kita akan menjawab konsul dari dokter klinisinya, okay. bukan langsung dari pasien. Seperti itu, paling mungkin kalau ada yang, "Oh, kita pengen tahu nih hasil dari pemeriksaannya ini mm -hmm. seperti apa lebih jauh lagi." Itu ke dokter yang menangani yeah. langsung, ya. Yeah. Oke, okay, mm -hmm. seperti itu, ya. Yeah. Oke okay deh, dokter, mungkin uh, untuk lebih detail lagi nanti kan di segmen kedua, uh. begitu ya. Bagaimana kalau kita uh, jeda dulu sekitar oh, ya? Yeah. Oke, okay. baik. pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. あ <music> Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku masih membahas mengenai patologi anatomik peranan dalam diagnosis kanker bersama dengan Dr. Vinesia Lestari di SPPA beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dokter kita lanjutkan kembali ya mm -hmm. jadi buat ya mungkin tadi masih ketinggalan belum mengikuti segmen di awal nih pasti bertanya-tanya kok judulnya seperti ini ya gitu ya patologi anatomik, peranan dalam diagnosis kanker. Nah, sebetulnya kan kita mau lebih kenal lagi sih mengenai jenis-jenis dari patologi anatomik itu sendiri hmm. gitu ya. Karena kan tadi kalau dilihat dari ceritanya dokter, oh kayaknya luas banget ya. Bisa ini, bisa hmm. ini gitu ya, Dok ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau untuk secara sederhana nih. Hmm. Nah, ini jenis-jenisnya ini mungkin lihat juga untuk menangani atau mendeteksi kanker-kanker yang paling banyak di Indonesia deh. Seperti hmm. apa itu kira-kira, Dokter? Mungkin saya kenalkan dulu ya yang hmm. ada di patologi itu apa gitu ya. Uh, kita tuh ada beberapa macam pemeriksaan. Hmm. Kalau dari jaringan kita bilang itu histopatologi, itu hmm. kita periksa tuh jaringan yang diambil dari pasien kita periksa. Kalau ada namanya sito sitologi, hmm. sitologi itu dari cairannya, okay. bisa misalnya dari kalau istilahnya tuh dari cairan pleura gitu hmm. atau dari asites gitu, itu kita periksa juga. Nah, ada lagi yang untuk pemeriksaan target terapi atau yang uh, lebih uh, pemeriksaan yang lebih tinggi itu bisa dari imunohistokimia terus ada yang uh, dari mutasi gennya kita punya patologi molekular gitu mm, seperti itu. Wah, tapi <laughs> kalau misalnya dikaitkan ke kanker-kanker yang yeah. paling banyak terjadi mm. nih, mungkin kita kelompokkan aja kali ya, mm. biar lebih enak nih belajarnya mm. gitu. Kalau perempuan, tadi kan paling banyak kan, oh, payudara, payudara. kanker serviks, mm. laki-laki kanker paru-deh, atau mm. mungkin kanker kolon, kanker yeah. prostat, prostat yeah. gitu mm. ya. Anak-anak juga bagaimana? Mm. Jadi supaya kita jadi oh belajarnya step. ...by step nih, itu ya. lebih enak gitu. Okay. Bagaimana dok? Uh, kalau dari pasien, memang yang paling banyak di, kan di rumah sakit kanker darmas itu adalah pasien payudara. Memang hmm. kanker payudara, hmm. mungkin di Indonesia juga ya. Semua rumah sakit juga banyak uh, pasien kanker payudara, dengan juga dengan cervix juga banyak. Biasanya kita terima karena kita di pusat rujukan, mungkin sudah yang stadium lanjut. Jadi hmm. yang operasi besar, oh. jaringannya sudah besar. Hmm. Tapi ada juga yang uh, datang sendiri ke rumah sakit kanker darmas untuk mendapatkan diagnosis yang tepat kita bisa mendapatkan dari biopsinya. Biopsi hmm. itu adalah pengambilan jaringan sedikit dari pasien untuk kita periksa. Nah dari situ biasanya baru dokter bisa menterapi hmm. apakah dilanjutkan pembedahan, apakah pasien akan dirujuk untuk melakukan uh, kemoterapi seperti itu. Oke, ya. jadi contohnya tadi biopsi ya diambil biopsi sampelnya. Bisa. Kalau memang maaf dari hasil pemeriksaan hmm. klinis nih, kan hmm. pasti kan perempuan kalau untuk kasus kanker payudara ini hmm. dia udah sadari dulu, kemudian hmm. uh, baru ketika oh dia curiga nih kayaknya hmm. sesuatu yang perlu diperiksakan ke dokter langsung hmm. nih gitu ya. Dia kemudian sadanis gitu hmm. ya. Ternyata setelah dari hasil rangkaian pemeriksaan dokter hmm. curiga ke arah oh apa keganasan ya. Hmm. Kemudian coba dia diambil sampelnya si biopsi hmm. ini gitu ya, Dok hmm. ya. Kemudian kemudian dari dokter bedahnya barangkali atau bagaimana, Dok. Rangkaiannya sampai Baru ke patologi anatomik hmm, begitu. Biasanya kalau sudah hmm. dari, dok, dari dokter bedah Itu kan diperiksa radiologinya kan Bisa dari USG-nya hmm. atau mamografinya USG nah, dan Mamo ya? ya Awalnya itu dulu ya, ya Kalau untuk payudara ya hmm. Nanti kalau misalnya hasilnya itu curiga keganasan Biasanya, dokter bedahnya, kalau di rumah sakit kami, itu dokter bedahnya untuk mengambil biopsinya. Bisa juga diambil oleh dokter patologinya, itu namanya biopsi jarum halus, tapi yang kita periksa selnya, gitu. Jadi, seperti apa sih gambarnya? Dokter tadi biopsi jarum halus. Kalau biopsi jarum halus itu pakai jarum yang kecil, kita ambil, kita tusukkan, kita tidak pakai di sayat. Kalau bisa, ya ditusuk, kita sedot sedikit sel-selnya tidak begitu nyeri sih, Mbak. pasti uh. kerasa tapi uh. tidak begitu nyeri. Nah, nanti kita periksa kalau memang uh, kadang memang bisa diagnosisnya bisa langsung mungkin curiga keganasan. Uh. Nanti dokternya akan tentukan dokter bedahnya nanti kan kembalikan pasiennya kembali ke dokter bedahnya untuk ditentukan ini akan dilanjutkan pembedahan, pengangkatan tumornya bisa sebagian atau seluruh uh, organ payudaranya atau seperti apa seperti itu? Jadi ini ditusuk, diambil Ambil. Kemudian, nanti kita periksa nanti periksa mm -hmm. di bawah mikroskop sel-selnya, gitu. mm, okay. iya yang kita periksa itu selnya. Jadi ini nanti ini di stage mana ya kira-kira? Oh atau kalau sampai situ belum, oh. baru diagnosisnya, diagnosis mm -hmm. sitologi mm -hmm. itu belum um, belum standar baku ya, oh, tapi curiganya okay. sudah mulai uh, tinggi ya mm -hmm. nah, untuk arah keganasan nanti akan kembali ke dokter bedahnya, dokter bedahnya akan tentukan tindakan selanjutnya seperti apa? Oh gitu. jadi tahapannya itu panjang sekali. Panjang, gitu ya jadi nggak ya. bisa benar -benar hari benar. ini saya periksa semuanya jadi langsung terus saya diterapi nggak seperti itu. tapi Uh, hmm. Yang biopsi jarum halusnya tadi berarti berapa lama, berapa hari itu memakan waktunya di dokter spesialis patologi oh, anatomiknya aja nih? Kalau hmm. kita datang pasien, hmm. kita lakukan hari itu. Oh, nah, langsung uh, Tapi datangnya ke dokter bedah dulu ya, dokter okay. bedah yang order kita. Hmm. Order ya? Order, <laughs> order, maksudnya permintaannya ya. Permintaannya jadi nggak bisa pasien hmm. langsung datang, jadi harus ada permintaan dari dokter klinisi. Hmm. Bisa dokter bedah atau dokter yang lain meminta untuk melakukan tindakan biopsi jarum halus, Jadi seperti step itu. by stepnya seperti ya, itu. Iya, tidak bisa pasien langsung datang, hmm. gitu. Nanti kita lakukan, nah kita proses dulu ya. Yang kita ambil tadi kita proses, kita namanya kita pewarnaan. Hmm. Nanti kita baca di bawah mikroskop, baru kita diagnosis. Hmm. Dan setelah ada hasil, hmm. pasien yang uh, bersangkutan akan kembali dikembalikan ke dokternya. Ke dokter bedahnya tadi. Iya, atau hmm. dokter yang mengirim tadi hmm. uh, tindakan tersebut nanti akan dievaluasi dan ditentukan apa stagenya yang stage-nya itu di mana segala stage macam atau tindakan berikutnya, okay, gitu. dia jadi, harus tambahan atau tidak, atau mm -hmm. seperti itu jadi benar-benar dari hasil pemeriksaan iya. di patologi anatomik mm -hmm. ini baru nanti ditentukan nih stage-nya mm -hmm. dimana, ini dokter bedahnya ya maksudnya ya, ya dokter klinisinya okay. ya terus treatmentnya selanjutnya juga bagaimana begitu mm -hmm. ya, ya yeah, okay. gitu. nah itu untuk kasus kanker payudara gitu mm -hmm. ya, kalau untuk kanker Cervix itu kan biasanya hmm. kalau untuk mengetahuinya kan oh kita ada pap smear gitu ya hmm. terus mungkin juga ada tes apa tuh ivas segala macam yeah. Oh yang ini bagaimana untuk case yang ini nih? Uh, kalau yang kanker cervix kalau sudah kanker kita bicaranya kan beda ya. Kita hmm. sudah diagnosis akan mengikuti protokol selanjutnya. Hmm. Kalau sebelum terjadi Uh, keganasan kita punya uh, fasilitas untuk deteksi dini hmm. uh, di uh, di kita ada beberapa macam ya deteksi dini ya kalau yang tadi dini. dengan pap smear tadi ya, ya pap smear pap smear yang konvensional kita punya terus yang agak tinggi lagi tahapannya bisa dengan HPV high risk test hmm. gitu kita bisa kan kalau kita tahu salah satu penyebab kanker cervix adalah infeksi human papilloma virus. CV, nah, iya, iya. Tadi kita bisa tes itu ada atau tidak yang high risk. High risk itu yang kemungkinan akan menjadi kanker uh -huh. gitu. Karena subtipe-subtipe dari virus tersebut yang bisa menyebabkan kanker, kita periksa kalau itu ada, kita laporkan itu ada. Dia uh, pas, i, yang peserta un, apa tes itu mempunyai uh, resiko terjadi kanker lebih tinggi. Gitu. Hmm, jadi seperti itu. Jadi itu ya, itu ya. Hmm. Uh, deteksi dininya seperti hmm. itu. Nah, saya tadi mau mungkin kembali ke payudara tadi, hmm. itu stepnya tidak perisa sekali ya. Hmm. Maksudnya ada pemeriksaan lanjutan untuk terapi kalau dia sudah terdiagnosis lengkap uh, sebagai kanker gitu hmm. ya. Kita akan tentukan juga stagingnya, ada keterlibatan kelenjar atau organ lain, seperti itu. Terus juga diperiksa namanya permisahan lanjutan, imunohistokimia. Hmm. Itu selalu Setelah diminta. Gitu. Ya, <laughs> itu pasti diminta okay. sama dokter klinisi, karena untuk menentukan apakah Terapinya seperti apa, di kemoka atau di hmm. terapi kah gitu, terapi target seperti itu. Jadi ada tahapan. Tahap demi tahapan, ya. gitu ya. ya dan tidak 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 sekali. Tidak datang sekali. Begitu, langsung, langsung selesai. Ketahuan saat ya. itu juga gitu ya. ya. Jadi ada proses yang memang harus dilalui oleh si Pasiennya hmm. itu ya dok ya. Hmm. Oke. Nah kembali lagi tadi jadi untuk yang kasus kanker pada perempuan hmm. tadi payudara kanker serviks hmm. tadi bisa. Kalau yang untuk serviks sendiri tadi jadi diambil uh, apa juga istilahnya tuh tadi tuh deteksi ya. Makal tuh ya. yang deteksi itu kita punya unit sendiri. Kebetulan di Darmais itu punya unit deteksi dini kanker. Hmm. Jadi biasanya kita terima sampel dari sana hmm. yang melakukan pap smear atau melakukan tes tersebut di sana tapi diproses di patologi anatomi seperti okay. itu hasil dari kita nanti akan dikembalikan ke dokter yang ada di de, di unit deteksi dini kanker tersebut hmm, itu. Nah, itu untuk yang pada perempuan hmm, gitu ya. ya. bisa datang <laughs> ke deteksi dini. pas oh, langsung lengkap gitu ya, Dok. Yeah. Oke. Okay, yeah. okay. Nah, kalau yang untuk yang namanya juga pusat kanker hmm, ya kan nasional hmm. lagi. Nah, kalau yang untuk Pria nih gitu hmm, ya, tadi hmm. mungkin ambil contoh beberapa kasus hmm. aja. Kali ya, dokter, hmm. supaya kita juga jadi mudah memahaminya. Hmm. gitu tadi kan, hmm. oh, kalau yang untuk ini ada biopsi, gitu hmm. kan, untuk kasus kanker payudara, hmm. terus juga yang tadi serviks juga seperti apa. Juga sudah dokter jelaskan, kalau hmm. oh, yang untuk kanker khusus pada laki-laki deh gitu ya, apa hmm. nih pemeriksaan patologi anatomik yang biasanya dilibatkan hmm. di sini? Uh, kalau untuk biasanya apa ya, paru? Misalnya hmm. contohnya paru, misalnya memang datang ke dokter paru, hmm -hmm. jarang sih datang dengan... Ta, tanpa keluhan, maksudnya kalau ta, sudah dengan keluhan itu biasanya du, stadiumnya sudah lanjut hmm. biasanya entah sesak atau hmm. apa gitu ya, hmm. uh, biasanya sih sesak sih paling tinggi uh, keluhannya. Nah nanti itu bisa kita periksa dari uh, tergantung nih dokternya ambil sampelnya dari mana? Dari bisa dari biopsi dari parunya, hmm. biasanya bisa dari yang jarum halus atau biopsi terbuka atau biasa jaringan yang diambil dari bronkoskopi. Terus, atau dari cairan peluranya. Cairan, cairan. Ya, ya. kalau paru-paru nih, mm -hmm. ada pelapisnya nih, mm -hmm. namanya pleura. Nah, mm -hmm. pleura itu ada dua. Sebenarnya ada rongga di antaranya, tapi kalau pada keadaan normal tuh nempel banget. Nah, pada keadaan tertentu, misalnya ada sesuatu di parunya, mm -hmm. itu dia akan ada isi cairan. Dia akan melebar, nah itu yang diambil cairannya di situ, okay. itu yang kita periksa. Gitu. Nah itu untuk case kanker paru ya, kalau untuk mm -hmm. yang lainnya ada lagi yang mau ceritakan dong sebelum oh. kita balik ke yang anak-anak nih gitu mm. ya. Mm. Kalau anak-anak yang mungkin banyaknya yang non-solid ya, mm. leukemia seperti itu ya, mm. mungkin tahu juga ya, atau <laughs> ah, retinoblastoma yang oh. memang pada anak ada memang karakter kanker itu memang pada orang muda atau pada anak itu seperti retinoblastoma itu pada anak, gitu. hmm. itu punyanya anak-anak. Gitu. Tapi enggak ada, maksudnya ada beda secara khusus enggak sih dok hmm. antara penanganan untuk pemeriksaan di orang dewasa ataupun pada anak-anak, pada prinsipnya kan diambil sama-sama diambil hmm. sampelnya hmm. gitu ya, hmm. tapi hmm. mungkin kalau anak-anak apa jauh lebih kompleks, sulit di deteksi atau bagaimana lah istilahnya hmm. ada nggak seperti itunya? Sebenarnya sih enggak. kita hmm. kalau kita uh, asal sampelnya sampai ke kita, hmm. gitu ya bisa diambil hmm. itu kita akan periksa itu prinsipnya seperti itu dan kalau jenis-jenis kanker tertentu itu punya penandanya yang mesti kita periksa penanda itu bisa untuk Digunakan untuk terapinya atau hmm. untuk klasifikasi tumornya. Jadi ada markernya. Ya, markernya masing-masing. Ya. Okay. Seperti itu. Dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ah, okay. Nih karena ada beberapa pertanyaan nih. Coba aku lihat. Dua hmm. pertanyaan dari email yang juga menarik untuk dibahas ya. Hmm. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwelsinta.yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, pemirsa. Coba, udah muncul belum nama usia pasien atau usia Anda serta tempat tinggalnya ya? Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Tia. Ibu hmm, Tia ini usianya 30 tahun dokter dari Pondok Gede. Hmm. Jadi begini dokter, Ibu Tia ini katanya gini, saya sudah pernah tiga kali dioperasi pengangkatan tumor jinak di payudara sebelah kanan dan kiri saya. Pertanyaan saya, apakah tumor jinak ini akan selalu ada lagi? Ada lagi, dokter, karena sejauh ini, sekarang ini pun, saya merasa nyeri di bagian payudara kiri saya, tepatnya di payudara bawah. Nah, tapi ketika saya raba, tidak ada benjolan nih. Apakah berbahaya? Dan untuk riwayat seperti ini, pemeriksaan paling akurat seperti apa saja yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Mengingat riwayat ibu Tia sudah seperti ini, Dok, apabila nih mau konsul nih ke mm -mm. pusat kanker nasional, rumah mm -mm. sakit kanker Darmes, Jakarta, mm. step by stepnya itu seperti apa sih, apalagi tadi tumor jinak udah tiga kali diangkat mm. uh, kan curiganya, karena ini kan bahasnya kan kanker gitu ya, mm. kita apa dari jinak bisa jadi ganas apalagi udah berulang, walaupun mm. ini jangan terlampau khawatir gitu ya, tapi kan kita mesti menyingkirkan hal-hal yang memang kita curigai yeah. bisa membahayakan yeah. gitu dokter, bagaimana okay, dok? Uh, itu, uh, pertama untuk Butia itu Uh, ibu harus tahu diagnosis ibu itu apa. Jadi kalau punya hasil dari pengangkatan sebelumnya itu dibawa hmm. untuk ke dokter kembali okay. Di bawah ibu. Ya. Ya, ibu kembali ke dokternya untuk diperiksa apakah akan timbul lagi tum uh, tumor lagi atau tidak. Itu akan diperiksa. Nah uh, mungkin akan dokternya akan melakukan uh, serangkaian permintaan serangkaian uh, pemeriksaan lain untuk USG mungkin, mamografi apa ada tumor atau tidak itu satu. Kedua untuk nyeri itu akan dokter kan periksa dulu ya. Hmm. Itu nyerinya karena apa gitu. Hmm. Karena apakah ada tumor lain atau infeksi di situ kan kita nggak tahu. Jadi kita si ibu harus kembali ke dokternya untuk diperiksakan dan bila dari hasil pemeriksaan radiologi itu ternyata ada suatu benjolan baru hmm. entah dia jinak atau ganas suspeknya nanti akan dibiopsi. Nah, biopsinya itu kembali lagi ke dokter patologi anatomi untuk diases dan di Uh, diagnosis. Jadi gitu alur itu. seperti itu ya iya. datang lagi ke dokter bawa arsipnya ya, iya, ya. sebaiknya ceritakan riwayatnya yeah. sudah mm. tiga kali pengangkatan tumor jinak. Yeah. kemudian juga USG lagi ya dok ya, atau nanti mungkin dokternya usia nanti. 30 USG atau uh, mamu? Atau... Nanti mungkin dokternya karena sudah hmm. pernah ada tindakan sebelumnya mungkin okay. dokternya akan lihat ini hmm. lebih baik di mamografi atau seperti apa gitu. Seandainya dicurigai ke arah yang lebih jauh lagi ya yeah. biopsi itu begitu ya dok, mungkin ya. seperti Oke. itu. Kalau lebih seperti itu ya. Hmm. Kalau pertanyaan apakah ini bisa Timbul lagi, ada lagi, ada lagi. Artinya, hmm. kekambuhan atau berulang kejadiannya hmm. Hmm. ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter yang akan menanganinya langsung, yeah. gitu yeah. ya, Dok. Ya, hmm. terkait juga nanti bagaimana pola lifestyle-nya sehari-hari yang perlu hmm. dievaluasi lebih yeah. detail lagi, gitu ya. Hmm. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dulu, dokter dari... Bapak Maruap ya, 51 tahun mm. dari Jakarta mm. Barat. Mm. Dokter, saya mau bertanya, apakah gejala yang saya alami ini kanker usus bukan ya? Mm. Oke, okay. saya bukan saya punya keluhan diare sudah lebih dari dua bulan mm. dengan frekuensi maaf BAB-nya ini setiap hari 2 sampai 3 kali dengan tekstur cair. Mm. Dulu saya juga pernah terkena wasir yang disertai darah, Dokter. Pemeriksaan apa yang perlu saya lakukan karena saya sudah periksa lab tapi hasilnya bab dan darah tidak ada masalah, hmm. namun keluhan terus berjalan. Mohon bantuan, terima kasih ya. Hmm. Dokter, terkadang kan pasien juga bingung ya, udah melakukan pemeriksaan ini itu dinyatakan. Hmm. Uh, tidak ada masalah mm, atau normal mm. Apa periksaannya nggak cukup nih atau mm, apa iya. Ini kan apa, apa ada lagi Ada lagi uh, nih uh. dok Karena keluhannya masih terus ada nih sampai mm, sekarang Nah mm. kalau di pusat kanker nasional mm. Darmais Jakarta mm -mm. Kira-kira kalau dokter boleh sarankan nih Ke Bapak Maruwak mm -mm. nih ke bagian mana Terus mm. juga nanti kira-kira tahapannya bagaimana Dan kalaupun di patologi anatomik juga mm. Biasanya uh, bisa nggak nih untuk kanker usus Biasanya apa yang di periksa hmm, nih, deteksi yeah. lah ya ibaratnya, screening hmm. atau apapun istilahnya dokter. Yeah. Mungkin uh, bapak memang harus ke dokter lagi nih, mungkin hmm. pemeriksaan tidak cukup. Hmm. Biasanya untuk uh, uh, keluhan berulang, dokternya akan melakukan uh, pemeriksaan endoskopi. Hmm. Ya, di situ dokter penyakit dalam atau digestif gitu, nanti dia akan melakukan endoskopi. nah Endoskopi itu, istilahnya, kayak diteropong ke dalam gitu. Dimasukkan melalui... ada uh, prop kamera, dimasukkan dari bawah sih, oh. untuk dilihat hmm. uh, ususnya. Itu nanti akan dilihat pada saat itu melalui kamera, uh, apakah ada sesuatu. Bila dicurigai ada sesuatu, benjolan misalnya kita sebutnya polip lah pertumbuhan polipoid gitu ya mungkin dokternya akan lakukan biopsi dulu biopsi hmm. dulu nanti kan tetap dikirim ke patologi anatomi untuk didiagnosis apakah jinak ganas baru dari situ uh, bisa ditentukan apakah dilakukan pembedahan atau seperti apa jadi gitu. dokter ke dokter spesialis penyakit dalam atau hmm. ke bedah saluran cerna atau ke yeah. ya, ya yeah, intinya yang ahli pencernaan gitu dok ya. Dong, DGC, ya. <laughs> jadi arahnya mungkin uh, stepnya bisa di endoskopi karena kan tadi mm. pemeriksaan dari labnya ini kan yeah. uh, katanya tidak ada masalah gitu ya mm. normal-normal aja tapi mm. keluhannya masih terus ada jadi mm. mungkin arahnya endoskopinya. Endoskopi ini. biasanya dokter akan mencari seperti itu mm. kan kita juga nggak tahu ya labnya lengkap atau tidak, oh, ya, iya, iya. penandanya apa <laughs> gitu, apa yang rutin seperti itu. Oke. Okay, gitu. Nah kalau memang nanti oh, berkembang lagi berkembang lagi, oh ini mm -hmm. butuh biopsi atau apa, baru nanti ke hasil yeah. biopsinya itu nanti dirujuk ke ini ya dokter patologi ya, anatomi patologi anatomik gitu hmm. ya. Oke. Okay, nah jadi belajar dari pengalaman atau pertanyaan dari para penanya di email ini dokter ya. Mm. Jadi kan bertanya nih oh kalau kalau begini case-nya saya harus kemana harus hmm. periksa apa gitu ya kan hmm. kita bingung ya dok ya hmm. jadi kalau di darmais sendiri hmm. ada fasilitas yang khusus untuk deteksi kanker ini ada artinya bagaimana dok ada nanti hmm. ada khusus poli-poli oh untuk yang ini begini ini begini atau bagaimana sih dok secara menyeluruh hmm. itu Yur. seperti apa hmm. fasilitasnya hmm. ya kalau belum jadi pasien ya, hmm. ya belum jadi pasien orang artinya orang sehat kita punya fasilitas faktor resiko dia punya faktor, oh, faktor resiko, resiko, ya. resiko hmm. uh, mungkin dari kalau kanker kan tiap kanker beda-beda nih uh, ya iya. kanker kalau kita ngomong payudara kan beda ada mm -hmm. yang uh, dari gennya memang dari bawah dari turunannya dia akan jadi kanker payudara atau kanker ovarium gitu uh. nah ada yang dari uh, mungkin lifestyle-nya jadi dari faktor hormonal mm, gitu mm. dari hormonal juga bisa jadi multifaktor jadi kalau ditanya kanker itu penyebabnya apa saya nggak bisa sebutin satu ini penyebabnya ini gitu jadi akan dicari yang mana yang merupakan uh, penyebab dari timbulnya kanker pada pasien tersebut jadi uh, jadi kalau pada saat belum ada keluhan itu mm -hmm. lebih baik kita melakukan deteksi dini mm. gitu itu saran saya yang terbaik mm -hmm. kalau mm -hmm. untuk payudara kita bisa uh, USG atau mamografi seperti itu untuk serviks kita juga bisa pap smear atau yang lebih tinggi lagi tesnya hmm. seperti HPVA, uh, high itu itu. Popular, dok, ya? uh, HPV high risk itu cukup populer dok ya yang HPV high risk Oh ya yeah. ya yeah. sampai genotyping kita juga punya Wow yeah, luar kita biasa punya. ya karena yeah. kan kita tahunya oh pap smear ataupun hmm. yang tes IFU itu ya. itu pun juga beberapa orang mungkin belum belum, belum sepenuhnya resa, menjalankan Iya menjalankan gitu ya. Ada yang maaf Rik takut <laughs> atau apa gitu iya. ya. Kemudian juga bagaimana dokter? Mm. Uh, intinya jadi kalau belum mengalami kanker mm. gitu ya, tapi punya punya resiko yang tinggi, tinggi itu kita masuk ke istilahnya ke klinik untuk ada khusus untuk Kalo deteksi di ini. Ada bagaimana? deteksi mm. dini kan. Oke, okay. kemudian fasilitas-fasilitas hmm. lagi yang bisa hmm. ceritakan, hmm. ya tadi pada yang khusus pada pria deh, kalau yang perempuan tadi kan sudah diceritakan gitu ya. Nah, hmm. pada pria dan sekarang untuk anak-anak juga. Intinya hmm. supaya kita jadi makin paham. Oh ternyata ada loh gitu kan. Jadi jangan bertanya-tanya lagi kemana harus berobat hmm. dan mungkin hmm. juga persiapan apa yang perlu dilakukan hmm. juga oleh pihak hmm. pasien ataupun keluarganya gitu hmm. ya, dok ya. Jadi apa juga nih yang biasanya dokter hmm. bisa sampaikan nih dok? Kalau sudah terdiagnosa tumor ganas, mm -hmm. gitu, pergilah ke pusat rujukannya yang tepat. Mm -hmm. Jadi, tidak maaf ya, mohon maaf yang alternatif atau apa dulu, karena secara medis kita harus nangani dengan tepat. Dan kebetulan di rumah sakit kanker darmes itu, kita kerjanya tim, mm -hmm. jadi tidak satu dokter bedah kerja untuk. Uh, ini aja gitu enggak jadi misalnya kalau kita punya tim contohnya yang kenapa udara paling banyak tim-tim ja kalau kita bilang tim ja tuh, uh, tim ja itu apa? ya tim kerja hmm. sih Sebenarnya. jadi terdiri dari dokter bedah radiologi hmm. dokter yang uh, onkologi untuk kemonya eh, untuk kemonya dan dokter patologi anatomi tentu terus dokter uh, patologi klinik juga ada jadi kasus-kasus uh, itu dibawa ke tim ja untuk dibahas gitu hmm. untuk kasus-kasus yang mungkin tidak biasa jadi Uh, kita akan komprehensif gitu, gitu, ya, iya. hmm. nggak juga sih special case, tapi rata-rata sih dibawa ke timja untuk diputuskan terapinya. Hmm. Jadi nggak ada satu dokter bergerak sendiri <laughs> gitu, kita tim gitu. Ya mungkin itu unggulan di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, wow. karena kita. Uh, si, berdasarkan sistem organ punya timnya sendiri gitu. Jadi berdasarkan sistem organ yeah. ada tim kerjanya yeah. sendiri begitu hmm. ya. Nah hmm. ini kan uh, berdasarkan cerita dari dokter-dokter juga gitu hmm. ya kebanyakan maaf uh, atau mungkin aku baca-baca berita gitu hmm. datang pasien memang udah ada komplikasi ya dok. Ya? Artinya hmm. udah stadium. Kalau kanker nih kita bahasnya udah bukan yang di awal-awal hmm. lagi gitu, tapi udah yang agak lanjut. Nah itu untuk pemeriksaan di patologi anatomiknya itu akan ini nggak sih tadi kan? Kalau yang di awal-awal nih mungkin cukup dengan biopsi untuk menentukan dulu nih apakah hmm. memang ini kanker uh, bu atau bukan hmm, gitu hmm. ya. Kemudian nanti kalau memang sudah datang dengan komplikasi, pemeriksaan lanjutan-lanjutannya itu juga hmm. seperti apa? Ini khusus di patologi anatomiknya hmm. ya. Artinya apakah jauh lebih kompleks dan kira-kira hmm. juga apa persiapan yang diperlu, diperlukan oleh si pasien juga hmm. untuk melakukan serangkaian pemeriksaan tadi hmm. untuk diambil mouth sampelnya ataupun hmm. apapun hmm. Itu istilahnya dokter? Kalau udah lanjut Mungkin kita berbicara dengan uh, jaringan operasi, ya, hmm. jadi pengangkatan dari tumor beserta organ di sekitarnya. Nah, okay. biasanya kami memang menangani yang kompleks itu hmm. karena sudah rujukan, ya. Hmm. Jadi, kalau mungkin beberapa... Uh, Tempat uh, rumah sakit lain mungkin menerima biopsinya, kami sudah terima yang besarnya. Wow. Jadi sudah pengangkatan, contohnya misalnya kanker serviks ya, mm. kanker serviks itu kita nggak akan terima serviksnya aja nih sekarang, mm. udah dengan uterusnya, rahimnya, udah dengan indung telurnya, mungkin biopsi-biopsi di tempat lain. Jadi gede lah gitu jaringannya yang kita periksa nah itu semuanya diperlukan laporannya oleh dokter klinisinya, dokter kebidanannya untuk menentukan terapi jadi kita akan periksa dari serviks hmm. dari rahimnya, uh -huh. dari uh, indung telurnya, bahkan sampai jaringan sekitarnya, uh -huh. itu uh -huh. untuk menentukan stadiumnya dan terapinya sedetail itu ya, ya pemirsa sangat. Ya. <laughs> wah ini kayak informasi sekali ya pertemuan kita kali ini ya, oke dokter kita jadi dulu sebentar ya okay. nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya yeah. baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami, kami akan

Pemirsa terima kasih masih bersama kami di program Dokterku Masih membahas mengenai patologi anatomik peranan dalam diagnosis kanker Bersama dengan dokter Finesia Lestari di SPPA Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Dan dokter kita lanjutkan kembali mm -mm sebelum ke kesimpulannya, mm -hmm. aku mau bertanya seputar ya sebenarnya lebih ingin dokter menekankan kembali yang mm -hmm. pentingnya deteksi dini mm -hmm. karena kan kalau maaf ya sekali lagi pemirsa kalau sudah terlanjur kanker mm -hmm. apalagi tadi udah terjadi penyebaran segala macam tentunya mm -hmm. kan menjadi beban untuk diri sendiri mm -hmm. keluarga dan juga negara ya artinya mm -hmm. kan kos waktu tenaga biaya semuanya itu kan juga otomatis jadi jauh lebih besar mm -hmm. gitu ya dok ya. jadi pentingnya deteksi dini untuk upaya preventifnya gitu ya yeah. nah sebagai dokter spesialis patologi anatomik. Kira-kira hmm. deteksi dini apa yang bisa dokter himbaukan layak pada hmm. khususnya mungkin kaum perempuan hmm. ataupun ya secara umum aja deh seperti hmm. apa dilihat dari kanker-kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia, selamatan hmm. dokter. Iya. Kalau uh, kalau kita belum terkena kanker, itu hmm. kita akan selalu ingat bahwa itu kita berbicara sembuh atau tidak. Hmm. Tapi kalau kita sudah kena kanker, kita mungkin berbicaranya angka bebas kankernya gitu kan uhum. lamanya bebas kanker karena dia tidak akan pernah bisa sembuh gitu. Nah itulah pentingnya kita melakukan deteksi dini bagi yang perempuan nih yang paling banyak mungkin payudara dan kanker serviks di kita ada pemeriksaan uh, deteksi dini hmm. itu pap smear bisa hap, uh, HPV hybrid capture ada juga HPV genotyping kita uhum. segera periksakan untuk yang sudah beresiko untuk terkena seperti sudah pernah melakukan hubungan seksual juga uh, uh, usia produktif hmm. itu wajib melakukan uh, deteksi dini begitu juga dengan kanker-kanker yang lain hmm. untuk payudara juga di usia yang uh, sudah uh, lewatlah dari 20 karena usia sekarang tidak terlalu pengaruh ya iya. ada yang usia muda juga bisa terkena kanker hmm. payudara gitu bisa gitu. Oke, okay. melihat tadi juga mendengar gitu ya tadi kan dokter bilang kan oh kalau penyebab kanker secara pasti itu kan belum bisa dipastikan gitu iya, ya terlalu banyak terlalu multifaktorial, <laughs> yeah, multifaktorial gitu yeah. ya. Jadi kita sebagai orang tuh oh, harus paham faktor resiko yang kita punya masing-masing yeah. gitu ya. Hmm. Dilihat juga evaluasi lagi makanya pentingnya kan dari Kemenkes juga selalu di ini ya dok ya hmm. oh diingatkan untuk cerdik ya dokter. Ah, Ya melakukan cerdik ah, itu. Apa ya. itu dokter? Coba <laughs> cek, cek kesehatan secara rutin. Terutama untuk kanker tuh kita melakukan deteksi ah, dini. Terus okay. uh, apa tadi? Uh, eh, 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 nya. Hanya <laughs> kan asap rokok, nah jangan merokok dan juga kalau bisa menghindarkan jadi perokok asli. Yeah. Uh, R nya. Nye, <laughs> nye, rajin, aktivitas fisik atau, atau berolahraga. Uh, terus diet uh, makanan <laughs> yang sehat, ya. Uh. ya. Terus istirahat yang cukup hmm. dan uh, jangan lupa kelola stres nah iya, jadi prinsipnya hidup yang hmm. seimbang gitu ya, ya hidup sehat ya kalau bisa hidup sehat karena kita tahu kan kalau masyarakat kita sehat Indonesia itu kuat Amin ya Allah bagus <laughs> banget ya kalimatnya <laughs> jadi apa ya sehat tuh kalau mengacu pada WHO kan sehat fisik mentalnya iya. apalagi spiritualnya juga iya. sosialnya juga semuanya gitu ya jadi nah. cerdik tuh ya kalau yang masih apa tuh cerdik gitu ya mungkin cari aja di internet ya yeah. panjangnya dari apa gitu ya tapi dokter tadi apa banget ya <laughs> suka lupa oke dokter karena waktunya juga ya kan terbatas hmm. gitu ya jadi kesimpulannya si dok yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua hmm. khususnya tadi kan satu jam nih kita kurang lebih ya bahas putar patologi anatomik hmm. nih jadi mungkin kesimpulan bisa dokter tekankan sekali lagi untuk khusus deteksi adanya kanker hmm. dengan patologi anatomik... kira hmm. seperti apa kesimpulannya silakan dokter hmm. untuk beberapa tipe kanker yang ada deteksi dininya bisa diperiksakan mm -hmm. di, di patologi anatomi dan untuk diagnosis terapi kanker itu akan dimulai dari diagnosis di patologi anatomik mm -hmm. untuk menentukan stadium dan tata laksana pasien seperti okay. itu. Oke, Dokter terima kasih ya hmm. telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. <laughs> Sukses berkas selalu untuk Dokter ya. <laughs> Ceria selalu ya, <laughs> Dok ya. ya? Oke, okay, baiklah. Pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta Sukrum Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. <laughs>